Assalamualaikum Mas Bro dan Mbak-mbaknya. Hari ini panen lagi ya. Panen hanya dapat job panen ya Mas Broku ya. Mungkin nggak usah saya sebutin varietasnya. Soalnya kalau yang rajin-rajin nonton video Raja Obrok udah tahu ya varietas apa ini. Ini ada buahnya keliling Mas Bro. Ada 4 tandan ya. Oke, langsung babat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Mas Broku, ada 4 tandan. Dan Mas Bro, 4 tandan lumayan ya. Kalau untuk buah kayaknya enggak begitu banyak ya Mas Broku ya, soalnya panennya baru beberapa hari. Gak nyangka Mas Bro, tak kirain 2 tandan ternyata ada 3 ya. Alhamdulillah 3 Mas Bro. Kalau yang sering lihat video Raja Obrok pasti udah tahu ya Mas Bro, varietas apa ini ya. Tandan. Kunir-kunir Mas Broku. Buat tambah-tambah Mas Broku. Lanjut aja ya Mas Broku ya. Kalau untuk masalah buah mentahnya ya Mas Broku ya, masih mantap ya, masih penuh. Cuma masih jarang-jarang yang masak. Oh iya Mas Broku, kalau untuk di tempat Mas Broku gimana? Untuk pengepul atau peron udah pada tutup apa belum? Kalau di sini masih berjalan lancar Mas Bro. Info kabar tutup masih tanggal 19 kalau nggak salah Mas Bro. Tanggal 19 kah tanggal 20 gitu. Kabar-kabarnya ya. Oke, mantap jiwa Mas Bro. Kalau untuk kebun ini sangat terawat sekali ya Mas Broku ya. Pupuknya nggak pernah telat.
Tapi ini rotasinya pendek ya, jadi buahnya masih jarang-jarang yang masak. Udah bibit unggul, pupuknya nggak pernah telat ya, buahnya super mas bro. Dan bos ngepit. Kalau untuk buah hitamnya emang banyak sekali mas bro. Cuma yang merah ini sepi. Tetap disyukuri aja ya mas broku ya. Namanya rezeki kadang banyak kadang sedikit. Untuk yang hitam mas bro, edan gila penuh. Ini ada sap 3 mas bro. Kalau 3x8 ada 16. Aduh, 3x8 ada 20 berapa itu mas bro? 24 ya. 8 3x8 8 16 16 tambah 8. Iya mas bro, 24. Ini satu kelilingan 24 tandan. Kalau tiap pokok kayak gini cepet kayak mendadak mas bro yang punya kebun ya. Satu turun. Alhamdulillah dua tandan mas bro. Buahnya numpuk ya mas bro. Nah, ini ya masih kuning kunyit mas bro. Nah, masih pada mentah. Tandan mas bro. Aduh, itu ada lagi mas bro, satu tandan lagi. Ternyata dua tandan mas bro. Kira ini satu tandan ya. Nah, buahnya merah. Aduh, kosong mas bro. Nggak ada yang masak ini karena udah selesai ya mas broku ya. Dan kita cek buahnya ini, kita cek kesuperannya. Nah, untuk kesuperan buah mas bro, tumpuk undung ya. Kita keliling-keliling mas broku, buahnya jos gandos ya. Alhamdulillah mas bro, kalau masalah buah ya masih super jos. Alhamdulillah. Aduh, kita menuju langsiran mas broku. Itu ya. Oh, yang anu udah datang mas bro, yang langsir ya. Alhamdulillah. Mungkin lagi cari-cari brondol dia. Berhubung udah selesai ya mas broku ya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya mas bro.